Dalam rangka mewujudkan milenial cinta lalu lintas menuju Indonesia Gemilang, maka Polres Majalengka menggelar soft launching apel besar dan goes bersama komunitas milenial Road Safety Festival Polres Majalengka. Acara ini juga sekaligus menjadi momentum deklarasi Pileg Pilpres 2019 yang damai. Kegiatan ini mengajak para generasi milenial untuk mengutamakan keselamatan dengan tertib berlalu lintas. Kegiatan dirangkai dengan goes sepeda santai mengitari kota Majalengka dan berbagai hadiah hiburan, senam milenial, dan kunjungan para pemain sinetron preman pensiun yang diserbu oleh para pelajar yang ingin foto bersama. Para peserta deklarasi damai Pileg Pilpres 2019 menyatakan siap menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan menjaga keutuhan NKRI, serta siap membantu Polres Majalengka dalam menciptakan Pileg dan Pilpres aman dan damai, tanpa hoax, politisasi SARA, dan politisasi uang. Dengan acara ini kita bisa mendapatkan wawasan bagaimana kita dalam berkendara, contohnya gitu, memakai helm dengan baik dan benar, berkendara harus punya SIM ini itu gitu. Untuk saya sendiri sih saya sudah punya dong. Untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat mensosialisasikan kegiatan ini, gunanya apa? Yaitu untuk mencegah laka lantas ya, di mana laka lantas tadi saya sebutkan cukup tinggi di wilayah Majalengka ini. Ada 163 korban dunia meninggal pada tahun 2018, tentu ini menjadikan keprihatinan kita bersama. Bagaimana mewujudkan generasi milenial yang cinta lalu lintas menuju Indonesia Gemilang. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.